Halo, selamat datang di channel Faunastic. Hari ini kita akan membahas apa itu kelinci fuzzy lob. Yuk simak pembahasan berikut ini. Kelinci merupakan salah satu hewan yang menggemaskan dan banyak dipelihara oleh berbagai kalangan masyarakat. Tentu saja, hewan yang satu ini memiliki banyak sekali jenis yang semuanya itu sangat lucu dan menggemaskan. Dari berbagai jenis ataupun ras yang ada, salah satu yang banyak diminati untuk dipelihara yaitu kelinci fuzzy lob. Kelinci yang satu ini merupakan kelinci hias yang dipenuhi bulu lebat dan halus dengan corak yang lucu. Selain itu, jenis kelinci fuzzy lob yang satu ini memiliki sifat manja dan aktif bermain. Tak heran jika fuzzy lob menjadi jenis kelinci yang paling banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Untuk kamu yang suka memelihara hewan peliharaan, terutama kelinci, Faunastic akan memberikan berbagai informasi seputar kelinci lucu ras fuzzy lob yang perlu kamu ketahui secara umum, serta cara merawat kelinci fuzzy lob. Yang pertama, karakteristik dan sifat kelinci jenis fuzzy lob. Sebelum memutuskan untuk memelihara jenis kelinci yang satu ini, maka kamu perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai informasi seputar hewan yang akan kamu pelihara. Perlu kamu ketahui, kelinci fuzzy lob ini memiliki karakteristik khas yang cukup unik dan tentu saja sangat menggemaskan. Yang pertama, kelinci ini hanya memiliki bobot maksimal 1,8 kg ketika mencapai dewasa. Tak heran jika bobot maksimalnya sangat kecil, karena ternyata kelinci yang satu ini termasuk dalam ras kelinci mini. Yang kedua, untuk ukuran tubuhnya bisa dibilang cukup kompak dengan telinga panjang khasnya yang menggantung ke bawah, tepatnya ke sisi kanan dan kiri wajah kelinci. Tentu saja kelinci ras yang satu ini semakin lucu dan imut ya. Yang ketiga, untuk panjang bulu yang dimiliki kelinci ras ini bisa mencapai 6-7 cm dengan tingkat kehalusan yang tak perlu ditanyakan lagi. Setelah mengetahui karakteristiknya, maka hal selanjutnya yang perlu kamu ketahui adalah sifat yang dimiliki agar proses cara ternak kelinci fuzzy lob dapat berjalan dengan sukses. Nah, berikut ini merupakan beberapa sifat khas yang dimiliki oleh ras kelinci fuzzy lob. Yang pertama, cenderung lebih manja dan selalu ingin diperhatikan oleh sang pemilik. Yang kedua, sangat suka ketika sang pemilik mengusap atau membelai tubuhnya yang dipenuhi oleh bulu halus yang menawan. Yang ketiga, walaupun cukup pendiam dan tak selincah kelinci jenis lainnya, namun kelinci ras fuzzy lob ini cukup lincah dan suka bermain berbagai permainan seperti bola plastik, boneka kecil, dan berbagai jenis mainan lainnya. Yang kedua, cara merawat kelinci fuzzy lob. Terlepas dari karakteristiknya serta sifat yang dimiliki oleh ras kelinci tersebut, tentu ada yang lebih penting untuk dilakukan. Cara merawat kelinci fuzzy lob harus sangat diperhatikan karena kelinci yang satu ini memang membutuhkan perawatan yang cukup ekstra. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan perawatan pada jenis kelinci yang satu ini. Yang pertama, bersihkan kandang setiap waktu dan jangan sampai ada kotoran yang masih tersisa. Yang kedua, karena bulunya yang panjang dan terus tumbuh, maka setiap beberapa bulan sekali harus dilakukan pemotongan bulu dengan tujuan agar lebih rapi sekaligus menjaga kelinci tetap sehat. Yang ketiga, selalu memberikan makanan kelinci fuzzy lob dengan pelet kualitas terbaik, serta rajin-rajinlah menyisir bulunya agar bulu tak mudah rontok dan menjaga kesehatannya dengan baik.
Itulah beberapa informasi penting yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini mengenai seluk-beluk kelinci Fasilop yang tentu saja sangat recommended untuk kamu pelihara. Semoga informasi yang sudah diberikan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya.